dikarenakan adanya kegagalan fungsi rem. Terdapat air dan oli dalam ruang udara kompresor yang seharusnya hanya berisi udara saja, kemudian oli ini sudah berwarna keruh menandakan tidak diganti dalam kurun waktu yang lama, dan kandungan air sudah cukup tinggi di atas 4%, melebihi batas ambang maksimal kandungan air dalam minyak rem. Kemudian celah kanvas rem ini juga cukup kecil, di mana standar ada 0,45 mm, sementara faktanya adalah 0,3 mm. Dan terakhir tadi, terjadi kebocoran baik di dalam valve, relay valve sendiri maupun sambungan antara relay valve dan booster yang mengakibatkan kekurangan tekanan air. Ini rekan-rekan sekali ya, fakta-fakta yang kita dapatkan di lapangan, berikut dengan hasil pemeriksaan yang juga kita lakukan secara instan dan cepat. Dari hasil semua rekan-rekan sekalian, dapat kita simpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Fajar Putra, Putra Fajar, disebabkan karena adanya kegagalan fungsi rem. Ya, sekali lagi, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini dikarenakan adanya kegagalan fungsi rem. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi, baik pengemudi maupun penumpang lainnya, termasuk saksi ahli, berikut dengan surat atau dokumen hasil ramcek yang tentunya sudah ada di pasal 184 KUHAP dan sudah kita dahului dengan gelar perkara yang tadi sore sudah kita lakukan. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara saja. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Ya, ini rekan-rekan sekalian informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan penjelasan. Namun demikian, kami masih terus melakukan pendalaman, pemeriksaan, dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka-tersangka lain. Tentunya kami akan sesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang ada. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.